لبيك يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nasution dan istri Yuli Kristanti. Kami dari Surabaya. Kami berangkat umrah tahun ini bersama Bilal bin Bilal Travel. Jadi program umrah ini sekaligus untuk apa? Ada tambahan kunjungan ke negara Mesir untuk bisa melihat situs-situs purbakala terkait dengan kerajaan Mesir tua, di mana pada saat itu juga ada kisah terkait dengan Nabi Musa yang membawa umat Yahudi untuk keluar dari kerajaan Mesir yang saat itu sudah mengalami tindakan yang apa istilahnya penzaliman oleh kerajaan Fir'aun, di mana pada saat itu Allah telah menunjukkan kekuasaannya, di mana Nabi Musa melalui tongkatnya bisa membelah lautan yang kemudian Fir'aun Ramses II mengejar, dan pada saat telah Nabi Musa beserta umatnya telah masuk ke dalam, maka Allah menutup kembali belahan laut yang dilewatinya, sehingga kemudian Fir'aun tenggelam beserta pasukannya. Jadi setelah ke Mesir itu kami berangkat menuju ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kami sangat kagum dengan keindahan Masjid Nabawi, ya, luar biasa sekali, dan di sana kami bisa berziarah persis di depan makam Rasulullah. Jadi dalam dua hari itu saya berkesempatan untuk sholat persis di samping makam Rasulullah dan bisa mendoakan, mengucapkan selawat kepada beliau dan kepada sahabat-sahabatnya. Suatu fenomena pengalaman spiritual yang sangat menyentuh buat saya. Tidak mungkin istri sempat kesempatan untuk berapa kali masuk ke Raudhah, malah saya kalah sama saya. Jadi setelah dua hari di sana, kita menuju melanjutkan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, kita menyelesaikan tawaf pada malam kedatangan kita, sehingga tepat jam sekitar 1.30 kita menyelesaikan prosesi umrah di situ. Dia akan ditutup dengan tahalul. Suatu pengalaman yang betul-betul luar biasa, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bin Bilal Travel yang telah meng-arrange acara ini dengan sangat baik sekali. Oke, bagaimana tanggapan Bapak tentang fasilitas hotel, tim handling? Fasilitas hotel saya merasakan sangat cukup bagus, ya. Jadi dari sisi kenyamanan, kemudian sekali dari sisi makanan juga cukup lokasi memuaskan. Juga. Lokasi yang di Madinah sangat dekat sekali, ya. Yang Mekah bagus, Mekah juga sangat dekat sekali, cuma perjalanan dalam jangka jarak 300-an meter gitu. Ya. Cukup dekat. Lokasi gitu. Lokasi kenyamanan daripada hotel serta fasilitas makanan yang disediakan sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Sangat sekali. Memuaskan. Sangat menunjang. Seleranya juga masuk di situ buat kita. Iya. Ya, dan sangat menunjang untuk kita beribadah di tanah suci ini, gitu. Jadi apa saran Bapak Ibu untuk calon jemaah Bin Bilal? Saran saya dengan Bin Bilal, jangan khawatir, tapi tetap kita harus, Bin Bilal sendiri harus sebagai suatu travel yang harus senantiasa meningkatkan pelayanan, menjaga kualitas pelayanan. Betul. Dan meningkatkan pelayanan. Betul. Jadi betul. Memang kita dituntut untuk selalu makin baik. Hari ini kalau bisa lebih baik dari kemarin, hari yang akan datang lebih baik dari lagi ini. Bin Bilal Jor!